hari. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Wah, ini luar biasa. Sesudah hari raya, masuk bulan Syawal, selesai bulan Syawal, keluarga besar Binuang Sakti saat ini sangat berbangga karena salah satu anggotanya bagian marketing itu menempuh hidup baru. Jadi saudara Fuad SH sedang mengalami hidup baru berkeluarga. Tentu saja saran kita semoga berbahagia dan selalu jangan lupa memperingatkan nyonyanya atau katakanlah keluarga-keluarganya untuk jangan selalu atau jangan sekali-kali mengikuti aroma suasana saat ini. Ya, artinya aroma suasana saat ini adalah tentang narkoba. Ini harus selalu diingatkan. Berbicara tentang narkoba, kira-kira 3,5 tahun yang lalu, kedai kopi pernah membicarakan pada waktu itu dengan Pak Hasan Harahap. Karena kita berbicara bagaimana setiap hari meninggalnya 32 orang. Sekarang sudah menjadi 50 orang lebih. Itu laporan dari Gubernur DKI. Dan tentu saja Presiden Republik Indonesia menyampaikan kepada kita sekalian. Kita sudah mengatakan hati-hati tentang narkoba. Hati-hati dengan para pejabat. Ya, kita pada waktu itu sudah berbicara. Hati-hati. Karena beberapa orang kok sesudah ditangkap tiba-tiba lepas. Ini mesti ada permainan. Nah, ternyata Freddy Budiman itu malah melapor kepada kawan-kawannya dari Aksara bahwa ada anggota kehakiman, kepolisian, dan kejaksaan yang mengedarkan narkoba. Apakah betul? Karena itu kita berharap pada institusi dari yang kami sebutkan tadi meneliti anggota-anggotanya. Sehingga kepercayaan masyarakat menjadi lebih tinggi, sehingga kepercayaan para pemirsa lebih tinggi kepada pejabat-pejabat negara yang melakukan pelarangan tentang narkoba di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di dunia, pasar narkoba. Nah, ini tentu saja dari negara Cina yang membawa narkoba itu, yang pembuatannya pabriknya ada di negara Cina. Ini sangat berbahaya sekali bila masuk ke Indonesia. Maka generasi muda Indonesia akan banyak yang menderita. Bayangkan sekarang pengguna narkoba di Indonesia sudah mencapai angka 5 juta orang. Ini berbahaya sekali kan, Pak ya. Argo, bahwa sangat berbahaya sekali. Bagaimana tanggapan Pak Argo sekarang ini? Iya, betul sekali, Bang. Memang dulu kita bertiga pernah mengingatkan, bahkan secara keras kita mengingatkannya. Ya. Waktu itu kita menyebut juga perang candu waktu itu. Ya. Oh iya, iya. Betul. Artinya kalau dulu dalam sejarah di Cina juga pernah ada perang candu. Itu kita pun sebetulnya sekarang ini juga perang candu gitu loh. Cuma namanya narkoba. Ya. Agak modern dikit. Ya, candu itu kan sama dengan narkoba juga. Iya. Dan waktu itu bahkan kita menentang keras ketika presiden yang lalu itu memberi grasi pada gembong narkoba juga. Gitu. Betul. Ngapun berdikari. Yes. Pengumum berdikari, yes. Jangan seperti zaman dulu-dulu, atau zaman Orde Baru, setiap yang melapor, ditahan. Karena melapor. Kita jangan sampai membungkam diri. Laporan masyarakat sangat berguna bagi kita sekalian. Kita
kedai kopi ini pernah meneliti bahkan berbicara dengan para narkotika itu. Pernah berbicara. Mereka mengatakan, kue itu suka di kata kita kan, anu suka Pak Anu itu katanya. Tapi kita lantas sampaikan kepada pemirsa bahwa jangan-jangan ada yang mulai bermain, baik itu pejabat, baik itu pejabat rendah, bahkan di kelurahan pun ada. Makanya Bang, kalau saya sekarang ini khusus untuk pejabat ya, itu karena pejabat itu kan istilahnya kan jadi lokomotifnya kan, iya, iya. Jadi yang memimpin negara ini, itu jangan sampai memakai pola-pola lama gitu. Jadi begitu ada sesuatu yang sifatnya kritis, sifatnya mengkritisi, lalu malah justru balik menyerang gitu loh. Seharusnya kan mengecek dulu gitu, apakah betul yang dikritisi itu salah atau betul gitu. Dipanggil dulu, nah, seharusnya diteliti dulu ya. Iya, iya, seperti iya. Saya sebenarnya agak menyayangkan juga pernyataan Menko Polkam Pak Wiranto kan, yang malah beliau mengatakan bahwa oh, sudah mati aja kok masih mau diadu segala itu. Saya agak menyayangkan juga itu. Tapi untung lagi tadi Pak Abang juga sudah menyinggung Pak Jokowi dengan cepat hari ini dia. Ketika shooting kita kan dari Jumat ini, beritanya kan hari ini. Tapi tadi malam saya sudah mendengar dari kawan-kawan di Jakarta bahwa memang istilahnya harus diusut tuntas. Pak Jokowi betul. Minta akan mengundang Pak BNN itu, Kepala BNN. Jadi saya mengharapkan bahwa para pejabat sekarang ini harus memakai pola-pola yang baru, yang sifatnya itu kejujuran terhadap masyarakat. Betul. Jangan malah menutupi atau bahkan istilahnya membela diri atau justifikasi yang tidak masuk akal gitu. Iya. Sehingga karena kenyataannya berbeda nanti ya. Iya, iya. Nah, inilah para pemirsa, ketakutan masyarakat bahwa pelarangan itu tidak ada gunanya bila pejabatnya sendiri tidak bersih. Itu sudah kita bicarakan 3,5 tahun yang lalu. Jangan sampai pejabat itu tidak bersih gara-gara menikmati hasil jerih payah orang lain dengan pelarangan-pelarangan, tapi ternyata dilakukan sendiri. Jangan-jangan lagi, jangan-jangan loh. Nanti para koruptor itu juga ditahan. Nah, ya, itu makanya tadi saya bilang, Bang, para penegak hukum terutama, karena ini baru 3 institusi loh yang kena. Ya, baru BNN, kemudian TNI, sama kepolisian. Yang penegak hukum yang lain kan masih banyak, padahal mereka juga bermain di lapangan gitu loh. Iya, iya, betul. Karena saya kan juga di lapangan juga. Ada yang 0,5 aja, yang 0,5 aja dimainkan sebagai barang bukti seperti apa. Banyak sekali itu ya. Hanya di sana ada institusi kejaksaan, ada institusi kehakiman, dan juga ada pengacara juga kan. Iya, iya. Yang telusuk di pengadilan itu kan banyak sekali. Iya. Dan tim terusuk di pengadilan itu ada bahkan yang membawa anu ya. Iya. Itu kira-kira ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jangan sampai pelapor-pelapor itu takut ya. Karena tidak ingin melapor karena takut ditahan. Padahal ya. Sudah jelas orang yang bersangkutan itu adalah orang yang menikmati. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menjaga wibawa itu? Tentu saja, apapun laporan masyarakat perlu diteliti. Sebetulnya gampang, Bang. Menjaga kewibawaan pejabat itu. Itu sangat gampang sekali. Nah, gimana? Gampang itu dalam arti sejauh dia itu jujur, sejauh dia itu apa adanya, sejauh itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompok itu. Itu pasti akan dibela oleh rakyat. Dan rakyat itu sekarang semakin pandai, tidak semakin bodoh. Gitu. Ya, ya. Apalagi sekarang teknologi meskipun mau dijerat pakai undang-undang IT ya, tapi masyarakat kita itu semakin pandai mencari terobosan-terobosan. Alat media juga banyak. Oh iya, alat media gak banyak. Gak bisa di sini, iya. Pakai di sini, iya. Bisa di sini, pakai di sini. Iya. Yes.
Kongo berdikari, yes, yes, yes. Ya buktinya harus berani karena presiden yang bicara. Ya, banyak loh undang-undang itu yang tidak sesuai dengan konsep NKRI. Ah, disebutkan. Ya, iya. Nah, jadi kalau ini kita sampaikan, itu jangan ditahan. Kalau berani, berani. Kalau bikin, aku datang, aku kirim nanti. Iya. Ya kan begitu. Pikirannya takut. Karena yang memerintah ini kan presidennya sendiri. Iya. Mana undang-undang yang tidak sesuai dengan pemerintah daerah, sikap. Tapi ngomong undang-undang keistimewaan, mesti takut apa? Lah iyalah. Bagaimana mau bicara kalau itu sudah kesepakatan kita kok. Kemarin kan sempat di judicial review, malah orang Surabaya itu. Ah, itu kan bukan orang Jogja. Ah, iya. Ah, itu bukan makanya legal standingnya dianggap tidak ada. Lah. Iya, karena begini. Ngapain ngurus rumah tangga orang? Iya. Kalau rumah tangga kau sendiri belum selesai. Oh, tapi saya lihat anunya, gugatannya apa ke Mahkamah Konstitusi itu. Itu dia masuknya melalui pemilihan pemilihan gubernur loh, Bang. Jadi dia melihat sebagai orang luar Jogja sudah tertutup kemungkinannya dengan undang-undang keistimewaan itu ya. Tidak bisa jadi gubernur gitu loh. Iya, iya, betul. Dia jadi itu. Apakah kita juga rela gubernur lain di ya nggak mungkin lah. Orang Jogja juga nggak ada yang setuju. Loh. Aku saja tidak setuju. Berarti orang Jogja lebih ampuh dari Jakarta loh. Betul. Karena orang Jakarta itu semuanya adem ayem, tidak mau reko-reko, tidak mau macam-macam dan istimewa itu. Istimewa nah, karena iya. Itulah istimewa. Nah, iya. Karena kalau kita reko-reko Jakarta aja cari gubernur tuh koyak-koyak Risma yang di Surabaya loh itu. Nah, itu. Ahok aja orang mana itu? Orang Bangka. Ah iya, presiden aja itu orang mana itu? Orang Salatiga, orang Solo. Nah, itu orang Salatiga. Masa Jogja berarti kan enggak bisa orang luar Jogja masuk sini itu. Lah iya. Karena masalahnya apa? Kita gubernur kita sudah tahu dan jelas itu adalah pimpinan kerajaan kita. Tapi rasa ditolong-tolong itu nanti istilahnya agak rentan itu Bang. Nah, ternyata yang takut malah tahu. Kalau nggak biar pemirsa tahu bahwa saya takut ya tak. Wah, takut itu harus ditunjukkan juga. Nah, iyalah, apa kata kau lah. Iya. Inilah para pemirsa. Ingin berbicara cuma takut. Kalau takut, katakan takut. Kalau berani, wah, ngawu-awu gitu. Inilah, artinya kita sendiri belum jelas apa yang akan kita lakukan. Tentu saja saya tidak akan mengutak-ngatik sebagai orang DIY, mengutak-ngatik entah itu Solo, entah itu Semarang, atau Surabaya. Tapi yang penting, kami yang sudah tenang hidup di Jogja ini, jangan dikutak-ngatik. Karena ketenangan dibutuhkan di DIY ini. Tapi gini Bang, iya. Kita kan sejak dulu, sejak 9 tahun terakhir ya, iya. Kita ada kedai kopi ini, gitu. Itu kan kita selalu sebenarnya dalam koridor, kita ingin membela rakyat kecil. Betul. Artinya bahwa, karena rakyat kecil itu selama ini, dan memang faktanya, kan selalu dikalahkan gitu. Betul. Artinya biasanya kan hanya lip service saja anunya. Memang kita memang bicara, membicarakan, memang ngomong aja. Dan ngomong membela mereka. Iya, tapi membela. Kalau ada yang tidak setuju dengan iya. Omongan kita, iya. Ah itu pasti subversif. Ya udah. Iya lah. Mengapa dia tidak setuju? Subversif ya. Kalau kita kan membela raja. Iya. Ah, karena dia tidak setuju kan boleh saja kita mengatakan iya. Dia subversif gitu. Iya. Ya kan. Tapi dulu kita sering membela rakyat kecil habis-habisan. Iya, sampai sekarang juga kita masih tetap. Tapi kadang-kadang dia takut ya kita itu. Ah? Sekarang kadang-kadang takut itu. Iya, kadang-kadang takut. Kenapa? Yang meminta itu siapa? Gitu ya. Iya. Nah, takutnya kenapa? Karena kita ini memang sudah terbina ke gaya menjadi takut. Iya. Iya kan? Sudah penakut. Sudah penakut, di dalamnya jadi penakut. Akibatnya jadi takut. Mari para pemirsa, kita akhiri acara kita. Kita harus benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan rakyat kita. Janganlah kita semena-mena untuk menikmati apa yang dinamakan narkotika atau narkoba yang sangat membahayakan keluarga, membahayakan rumah tangga, membahayakan lingkungan kita. Jangan sampai keluarga Anda termasuk orang yang menikmati narkotika. Hati-hati,
dengan narkotika, Anda akan rugi kesehatan, akan rugi harta, akan rugi masa depan untuk yang menikmati narkotika, terutama generasi yang belum memiliki apa-apa. Jangan sekali-kali menikmati narkoba. Akhir kata, terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan untuk Fuad SH, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!